Sebenarnya drama ini bisa dibilang lanjutan drama sebelumnya, cuma di sini ada seupil perbedaan, yaitu yang dimana sebelumnya kita udah SMP, tapi di sini kita balik SD lagi dan rambut Oki yang tadinya hijau diganti jadi warna janda. Biar apa? Biarin canda. Melody kan udah hijau, masa yang lain ada yang hijau juga? Ya meski beda sih hijaunya. Oh iya guys, yang di belakang ini Melody. Dia sepupuku yang paling cantik ya kan. Dia ini anak dari kembarannya mamaku guys. Buat kalian yang belum nonton drama I'm Sorry sebelumnya, aku rekomendasiin buat nonton. Enggak guys, drama yang sebelumnya aku mau bilangin ke yang punya channel buat di private aja. Soalnya dramanya fail atau gagal guys. Nanti kalian bisa sakit mata, sakit kuping, sakit hati lagi. Apaan sih mulut ijo? Udah bagus aku promosiin, biar nambah views loh, Mel. Guys, jangan dengerin Kunti Ijo ya. Dramanya seru kok, kalau kalian yang receh pasti ngakak banget. Tonton ya. Aduh, tapi kan dramanya gak jelas, garing, print, burik lagi. Oke guys, kita lanjutin lagi, jadi... kau kira drama kali ini bakal lebih bagus? Sama gak jelasnya lah. Sepeda siapa tuh? Gak ada yang punya kah? Coba aku tengok dulu. Pepe, sepedanya dipinjam dari kelas 6C ya. Sebentar doang kok. Makasih. Awas nabrak, pecah pula galon itu kau buatnya. Eits, enggak dong. Ih, sepedamu baru ya, Ril. Kok baru nampak? Alah, pinjem dong. Ini punya temanku. Yuk guys, OTW. Buset, rajin bener lagi. Baca apa nih, sister? Baca apa lagi? Ya komik dong. Yalah, yang lain udah kumpul kali di taman. Gak bisa, Ril. Nanti warungku siapa yang jaga? Bapakku lagi diare. Tahu kan diare itu apa? Tau lah, diare itu berak terus. Plus ngencret. Ih, jorok. Gak usah diperjelas juga, kids. Aku jadi gak mau makan lagi kan. Hihi. Halo, Sam. Jadi gak? Kalau gak jadi, kita cowok-cowok mau main PES aja di rumah aku nih. Waduh, si Melodinya harus jaga warung. Gimana dong? Ya udah sih, kalian aja yang main. Aku sama Bia mau di sini aja. Oke. Ih, sepedaku!
Dasar pencuri, aku aduin kalian ke bapakku. Awas ya. Ih, buset. Biar gak ikutan ya, dadah mau pulang. Nih, tolongin. Kenapa kamu suka Leon? Karena Leon ganteng lah. Terus kamu kenapa ngikutin suka Leon juga? Dia kaya. Di, pandang fisik kau. Kau pandang duit? Suka-suka kulah. Dia udah jadi ayangku yang ke-12. Ih, kemarin masih 11? Iya, nambah satu member lagi. Bebe Peon. Belum juga jadian udah diselingkuhin. Jadi selingkuhannya ya? Duh, pokoknya Leon gak boleh jadi pacar halumu, Ayah. Kalau bisa ber-12, kenapa harus setia? Aku adil kok, kayang-ayangku, besti. Waduh, tutur jadi ganteng dong, biar bisa direbutin gitu. Berisik lu. Bodoh amat buat 11 pacar halumu itu. Yang jelas Leon gak boleh yang ke-12-nya. Leon, ayo bilang iya kalau kamu itu punyaku. Iya. Oh gitu, mau saingan. Oke. Kita bestian berdua aja yuk, Bia. Mereka jangan diajak. Ya, mereka nggak waras semua. Aku ke belakang dulu ya, sayang. Sayang-sayang, palang-palang. Waduh, Jamal. Pantatmu nggak bakal bisa jadi jenius meski dudukin buku kayak gitu. Yang ada pantatmu kelap-kelip entar. Berdosa banget sih kamu. Iya kah? Gak sadar aku, Cok. Lama banget sih jemputnya. Waide, jam pulang anak SD sama anak TK itu beda. Besok-besok balik sendiri aja lah. Manjanya. Ya ampun, panas banget sih dari tadi. Kau ini dari tadi ngeluh terus. Panas ya sama lah, apalagi aku yang bolak-balik antar jemput kau. Makanya kak, besok-besok kalau jemput aku minimal pake Lamborghini, Pajero, atau Tesla kek. Dih, ngelunjak. Woi, bangsat. Apalah kau nih, Dek? Manggil orang tuh sopan dikit kayak minimal. Mana kau so akrab banget. Orang namanya Bang Satrio, panggilannya ya Bangsat. Dia pacarnya Kak Selin. Elsa baru pulang sekolah juga. Iya, Bang. Aku dijemput kakakku. Oh iya, Bangsat kan pernah janji kalau kita ketemu lagi bakal traktir aku es krim. Hah? Kapan? Ya udah deh, ayo beli. Ye 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 di traktir es krim. Boleh juga bocil satu ini. Bangsat, aku juga mau, tapi 3 es krimnya ya, Bangsat. Boleh deh. Kau mau rasa apa? Nah, itu tuh rasa paprika enak, Dek. Pisang juga boleh, tapi aku maunya coklat. Vanilla ada enggak? Aku maunya es krim rasa nasi padang. Mana ada, kau kira ini sih Kako? Hey. Selin, kukira siapa? Kamu di sini juga? Rio, kamu ngapain di sini? Bareng Elsa sama Ari lagi? Halo Kak Selin, kita lagi ditraktir es krim sama pacar kakak.
kita belum jadian, Cil. Kalian akrab banget ya. Kamu udah kayak bapak-bapak aja, Ryo. Bangsat itu cocoknya jadi bapak dari anak-anak yang asli nanti. Emang boleh? Harusnya aku yang tanya. Emang boleh cie, ya? Cie, kiu, kiu. Cie. Adek, cinta tak selamanya indah, dek. Malah tapi kan aku juga pengen. Ya ampun, banyak kali es krim yang kalian bawa. Ayo ngaku, siapa orang yang udah kalian rampok sampai mampus begini? What? Nyuri di warung mana kalian? Ih, siapa yang nyuri? Kita ini ditraktir bangsat kok. Hah? Bicaranya yang sopan. Siapa yang ngajarin kau ngomong kasar begitu? Mau mama jewer kalian? Gini loh, Mak. Kami seriusan ditraktir sama orang yang suka bantu jaga warung kopinya Bang Ali loh. Dan namanya emang bangsat. Lalu meja karatan. Yup, betul, Mak. Rambut apa sarang kutu sih? Sekali buka udah disambut telur-telur kutu yang di mana-mana. Kok rambutmu banyak sekali kutunya, Ryo? Emang gak gatal? Ya gatal. Mana ku tahu mereka betah kali tinggal di rambutku. Tapi tahu gak sih, kata nenekku kalau rambutnya banyak kutu di waktu kecil, nanti gedenya pasti banyak duit. Ya elah, teori dari mana itu, Bambang? Kalau ini kepala aku, udah gak bakal tenang hidupku deh, Ryo. Nah, ini pasti induknya, bener. Aduh, biasa aja kali. Yang diambil induk kutunya aja. Rambut sama kepalanya jangan deh. Hehe, sorry. Siapa tuh baru kali ini ku tengok orang sesimer-simer ini? Kawanmu, Ryo? Gak tau. Anjas, menyala kali bah. Udah kayak glow in the dark aja nih orang. Found 10 teeth, 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 teeth. 2 pumpkin cube ring Lucy. Vinny Elsa na ID Boomy hand 2. Cube ring body a Meng. Dia ngomong apa, Mel? Pakai bahasa apa ya itu? Bahasa kalbu kali. Canggih kan kawanku? Masih kecil udah bisa ngomong bahasa asing. Udah itu kulitnya putih. Cantik lagi. Oh, ini jadi kawanmu, Elsa. Kukira boleh nyasar. Asalnya dari mana? Kok bisa kenal? Kok bisa seperti itu? Spill skincare-nya dong, kids. Biar kulitnya se-glow in the dark itu juga. Jangan-jangan skincare-nya air wudu doang ya? Kawanku ini bule blasteran. Dia itu setengah Korea, setengah Amerika. Gege gak tuh? Andai aku blasteran luar negeri juga. Pasti jago bahasa Sundanya. Ya mau gimana lagi? Aku lah di Sumatera Timur. Lah, mama gak bilang? Di antara kita semua cuma kau doang yang blasteran tahu. Hah? Seriusan? Aku blasteran apa, Kak? Blasteran setengah orang dan setengah setan. Gak boleh ngomong gitu. Kamu emang udah ada rusak-rusaknya kayaknya, Sa. Tanganmu bawa daki, please deh, Mel. Orang sirik emang beda ya. Yuk, Lucy, let's go. Kita pergi aja. Yang bau daki itu rambutmu, Ryo. Sebelum ini aku udah cuci tangan dulu, Kak. Pakai hand cream juga. Dah, aku juga mau pulang. Tidur siang dulu. Bye. Gak tidur siang di sini aja barengku. Gak, nanti aku ketularan kutumu lagi. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do.
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. Dad? Sedang apa ada di situ? Ini Pak Ustadz, apel dari pohon Pak Ustadz jatuh. Masya Allah, ini anak jujur sekali. Nih Pak Ustadz, aku balikin apelnya. Ini anak jujur sekali, orang tuanya pasti berhasil didik anaknya. Kalau Pak Ustadz boleh tahu, ibu adik kemana? Ibu saya udah di atas Pak Ustadz. Innalillahi, yang sabar ya nak. Maksud aku di atas pohon, Pak Ustadz. Tuh. Pak Ustadz, minta apelnya ya, Pak Ustadz. Makasih banyak. Pak Ustadz, minta apelnya ya, Pak Ustadz. Makasih banyak. Bagus sekali. Sejak dulu kayak emang jago main apa aja. Alah, gak usah merendah untuk meroket. Aku tahu, itu suaramu aja yang emang bagus. Mau pulang kok, lagian ini masih belum malam-malam amat kali. Iya, kakaknya mau disuruh pulang mama. Tapi bentar ya, mama nitip beli obat nyamuk dulu. Makasih Kamil. Lah, Kari lu kemana? Kok ngilang? Dia udah diam-diam pulang duluan tadi kayaknya, Sa. Kenapa? Gak berani pulang sendiri? Mau aku antar? Gak usah Kamel, aku berani. Ini kan masih sore. Ya, aku berani kok. Elsa, inget kan waktu dulu gimana? Makasih ya Om Arya. Yoi, uangnya pas ya. Hati-hati di jalan. Kenapa Elsa? Ada yang terlupa kah? Anu Om Arya, Om Arya bisa kan kalau liatin Elsa pulang? Elsa takut loh Om. Sampai belokan sana aja ya. Please Om. Thank you.
tadi gak segelap ini? Kok sekarang malah makin sepi? Kenapa ya? Malah makin gelap lagi. Elsa. Lah, kok ngibrit? Padahal tadinya mau kuantar sampai rumahnya. Dah malam ini, ku tutup warung aja. Waktu itu aja, cuma perasaanku doang kan? Padahal yang ngikutin Om Arya. Makasih Camel, dadah! Ke rumahku tinggal lurus aja kan? Lagi pula tutup mata pun gak bakal nyasar. Astagfirullah. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kekayaan dan jodoh ganteng kaya raya, soleh serta baik hati. Mau kemana? Mana pakai tutup mata segala lagi? Woi dek, mau kemana kau? Rumah kita udah kelewat nih. Awas jangan ke jalan raya bahaya. Mau mati konyol kau. Kak Ariel, tadi aku cuma acting doang kok, aslinya enggak. Bukan seupil doang, tapi seidung-idungnya. Suaranya juga berubah-ubah. Kadang hampir sama semua ya gak sih? Rambut bibiku alias mamanya Ariel pun beda. Rambutku juga beda. Dan maaf banget ya kalau durasinya kurang lama. Kalian punya ide gak? Cerita selanjutnya gimana? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Yang menarik pasti ceritanya dimasukin ke dalam drama ini. Oh ya, Lollipop Candy baru keinget di episode sebelumnya, matanya Elsa itu bukan warna merah kayak Ariel. Makanya waktu kilas balik yang di episode sebelumnya yang ini nih, videonya diedit jadi hitam putih biar gak kelihatan. Parah, lupa banget seriusan. Ada yang bisa tebak ya di episode lalu warna Elsa? Ada yang bisa tebak gak di episode lalu warna mata Elsa warna apa? See you in the next video, guys!